jangan lupa subscribe channel ini hingga 100,000 subscribers. Ha, korang sudah tengok kan video sebelum ini yang mana gol yang dijadikan oleh Darren Lock pada perlawanan Malaysia menentang pasukan Bangladesh, dan ini adalah behind the scene pengulas tersebut dengan sangat-sangat berkeyakinan tinggi dan sangat bersemangat menguluskan bola. Inilah pengulas yang kita mahu dan kita mencari-cari. Syamir Davis dilorongkan baik untuk Akhya. Akhya untuk Darren Lock. Yeah! Malaysia selangkah ke Piala Asia. Game seven match. Darren Lock sememangnya dengan sentuhan yang benar-benar kita mahukan. Kelebihan yang membuatkan Malaysia semakin selesa. Dari corak, dari cara Darren Lock diraihkan oleh rakan-rakan pasukan, memang melihat sebenarnya pemain ini memang ada peluang untuk menjadikan gol. Itu jagaan kita pada mulanya. Akhya sekali lagi melurunkan bola antara penjaga gawang pertahanan. Darren berada dalam scoring area di belakang sedikit, mampus di kawasan tengah. Tapping yang mudah kerana hantaran ada sedikit sentuhan daripada penjaga gol. Dan Darren gol. Darren Lock banyak kali dia dipanggil ke dalam skuad kebangsaan, tetapi dihimpit dengan masalah kecederaan, kecederaan dan kecederaan, dan akhirnya dia kembali ke pentas ini dan kembalinya menghadiahkan satu gol yang cukup besar untuk Malaysia. Sentuhan pertama masuk, sentuhan pertama